berada di sebuah pinggiran sungai, hidup seekor buaya yang tengah kelaparan. Sudah selama 3 hari ia tidak makan apapun dan kini perutnya sangat lapar, dan jika ia tidak makan maka bisa-bisa ia mati. Kemudian ia pun masuk ke dalam sungai dan berenang di dalamnya untuk mencari makanan. Akhirnya sang buaya melihat ada seekor bebek yang tengah berenang. Ketika sang bebek tahu sedang dicari oleh buaya, ia pun akhirnya menepi melihat bebek yang hendak dimangsa tersebut kabur. Akhirnya buaya pun mengejarnya dan alhasil bebek tertangkap olehnya. Sembari menangis ketakutan, sang bebek berkata, "Aku buaya, lepaskan aku. Dagingku hanya sedikit. Mengapa engkau tidak memangsa kambing saja di hutan?" Sembari menunjuk taring jamnya, sang buaya berkata, "Baiklah, kalau begitu, antarkan aku ke tempat persembunyian kambing di hutan sekarang." Kemudian tidak jauh dari tempat itu ada lapangan hijau di mana banyak kambing yang sedang mencari rumput untuk dimakan. "Pergi sana, aku akan memangsa kambing saja." Akhirnya bebek merasa sangat senang dan berlari dengan cepat dan yang penuh. Akhirnya buaya pun mendapati seekor anak kambing yang berhasil ia tangkap sesudah beberapa lama. Karena saking takutnya, anak kambing tersebut berkata, "Tolong jangan makan aku. Aku masih sangat kecil sehingga dagingku tidaklah banyak. Mengapa engkau tidak makan? Jaga saja yang dagingnya lebih banyak dariku. Aku akan menyantarmu ke sana. "Baiklah, hantarkan aku ke sana sekarang juga." Minta gajah, akhirnya buaya diajak ke tepian danau yang sangat luas oleh anak kambing tersebut. Dan benar saja di sana sudah ada anak gajah yang besar. Akhirnya buaya langsung menjejar dan kemudian menggigit kaki anak gajah tersebut. Namun kulit gajah sangat tebal sehingga itu tidak dapat melukainya. Anak gajah pun berteriak dan minta tolong kepada sang ibu, sedangkan buaya terus saja berusaha untuk menjatuhkan gajah tersebut. Namun sayangnya tidak bisa mendengar teriakan sang anak. Sekumpulan gajah pun akhirnya mendatangi dan menginjak buaya hingga ia
tidak bisa bernapas. Akhirnya sang buaya tetap saja tidak mampu melawan karena ukuran ibu gajah yang amat besar, belum lagi ia dalam keadaan